kiranya tidak berlebihan dan bahkan sesuai, bahkan mungkin merupakan kewajiban letih yang tunggu semua warga Nahdlatul Wathon amalan biqaulillahi subhanahu wa ta'ala fa amma bi ni'mati rabbika fa hadis. Adapun nikmat Allah itu lebih tiap lungguh. Banyak nikmat Allah di tiap lungguh. Alhamdulillah. Nikmat berjamaah, nikmat beriman berislam, nikmat berada dalam organisasi yang selalu bercita-cita setiap geraknya Nahdlatul Wathon fil khair, Nahdlatul Wathon fastabiqul khairat. Nikmat pada tiap lungguh niki banyak. Maka fahadis kita ucapkan nikmat itu. Tersebut nikmat niki, terungkapan nikmat niki dengan niat, dengan harapan mudah-mudahan semakin kuat semangat perjuangan yang pelungguh pada masa-masa yang akan datang. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat yang berbahagia, muntiang tunas di pelungguh semua, kira-kira almarhumullah Maulana Syekh berhasil atau tidak dalam perjuangan? Alhamdulillah. Kira-kira almarhumullah Maulana Syekh sukses dalam perjuangan? Alhamdulillah. Kesuksesan dalam perjuangan ditunjukkan dengan hayat beliau yang berpuluh tahun berjihad. Tidak mungkin dapat dicapai hanya dengan pengorbanan sekedarnya saja. Kesuksesan, keberhasilan, al-fathu, al-fawzu, tidak mungkin diperoleh hanya dengan sekedar-kedar berjuang. Coba bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat, belajar dari Al-Qur'anul Karim. Lihat dalam kitab suci Al-Qur'an, ada satu surah yang dinamakan dengan Suratul Fathih, surah kemenangan, surah keberhasilan, surah kesuksesan. Di dalam surah itu Allah menggambarkan bagaimana satu perjuangan bisa mencapai keberhasilan. Ternyata perjuangan itu sampai kepada keberhasilan dengan segala macam pengorbanan. Pengorbanan hati, pengorbanan jiwa, pengorbanan raga, dengan segala macam cobaan-cobaan. Dilewati dengan ikhlas, dilewati dengan penuh keyakinan, sampailah perjuangan itu kepada kesuksesan. Lihat dalam Suratul Fathih niki, di dalam surah Al-Fatih, surah kemenangan, Allah menceritakan sebagian dari perjalanan dakwah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita tentang Bai'atul Ridwan. Cerita tentang Sulhul Hudaybiyah. Dan ditutup dengan Fathu Makkah. Tiga rangkaian yang menunjukkan bahwa perjuangan itu memang berat. Lagu untuk ikhlas, insya Allah sampai di tujuan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, pada tahun ke-6 dari hijrah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama 1400 sahabat beliau berangkat ke Mekah. Ndeknya niatnya milik randik, bukan niat beliau bertempur, niatnya menunaikan haji, niatnya berziarah ke Ka'bah. Sampai besok tahu namanya Hudaybiyah, teguh dia rombongan Nabi bersama 1400 sahabat. Datang utusan lekan Quraisy. Utusan lekan Quraisy sindik nemeling kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Mekah. Bapak ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia, niat bagus, tahadat di tengah perjalanan. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam
bersama para sahabat beliau kemudian mundur dari perjalanan. Nih. Apakah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menghentikan dakwah? Nih. Tetap teguh. Karena niat wah kokoh sampai ke Mekah. Datang utusan Quraisy. Terus satu utusan datang, dua utusan datang, tiga utusan datang. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengutus Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan ditawan oleh Quraisy. Ribut Nabi bersama para sahabat. Kemudian diikatlah oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu selaku sahabat siara terikat isi satu perjanjian setia. Coba tadi bapak-bapak ibu-ibu kita dengar nasyid kami benihan Nahdlatul Wathon ya setia. Hafal sih deh? Hah? Ayo kita nyanyikan. Ayo sama-sama semuanya. Kami benihan Nahdlatul Wathon yang setia. Ah, selaput. Agar umat seluruh bersatu raga, marilah kita hindarkan pengaruhnya setan durhaka. Teguhkan hati, janganlah mundur walau setapak kaki, serta tulus ikhlas kepada Tuhan, jangan tinggi karena mari kita lenyapkan agar Nahdlatul Wathon yang perwira hidup makmur serta jaya dalam aman sentosa. Itu layak semua para sahabat Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terikat dengan satu perjanjian setia. Itulah baiatur ridwan. Pada saat itu bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang berbahagia, pelajaran pada tiang penunggu termasuk juga pelajaran dari hayat al-mafurullah maulana syekh, perjalanan pelajaran dari perjalanan dakwah Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam karena melihat kepentingan dakwah yang lebih besar, tidak terpancing oleh provokasi dari orang-orang Quraisy. Sengaja Nabi sallallahu alaihi wasallam tahadang, ada yang panas saat ini. Sengaja Nabi sallallahu alaihi wasallam dicegah sampai ke Mekah supaya pecah pertempuran. Tapi Nabi sabar. Ada sulhul Hudaybiyah, kembalilah beliau ke Madinah. Dengan kekuasaan Allah, 2 tahun kemudian setelah sulhul Hudaybiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke Mekah pada Amul Fathi dengan 10.000 sahabatnya. Pertama kali pada Amul Hudaybiyah 1.400 sahabat. Tetapi karena kesabaran Nabi, karena kesetiaan para sahabat, tidak ada yang mundur, tidak ada yang meninggalkan perjuangan, tetap kompak terus berjuang. 2 tahun kemudian jadi 10.000 sahabat. Inna fatahna laka fathan mubin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalau kita bisa meniru jalan perjuangan Al-Makfurullah Maulana Syekh, meneladani jalan perjuangan baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka doa-doa Al-Makfurullah daiman abada, daiman abada akan terwujud. Alhamdulillah sampai sekarang masih demen sudah hadir di Ulul Tahnih. Masih demen? Masih demen? Semakin demen? Alhamdulillah. Semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Lagu ini bahwa Nahdlatul Wathon tidak akan semakin mulia semata-mata karena semakin banyak pengikutnya. Tapi Nahdlatul Wathon akan semakin mulia kalau warga Nahdliyin Nahdliyat ngiring perjuangan Al-Makfur. Luwe 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 luwe.
lagu Males Ngaji, lagu Besual Doang Pegawai, lagu Momot Doang dia kemele bergerak beramal soleh dia nenuh tidak seperti itu murid-murid Nahdlatul Ulama. Nah, patah sasak tadi sudah dinyanyikan ya, ada yang hafal ya? Hah? Ayo, teriak situ, blit-blit suaranya lebih bersemangat. Ayo, hayya gonu nasyidana ya patah sasak di Indonesia, balikin ayam walayaniya nahdu ikhwanus safa kulluna alal wafa. Ayo, tulang, angkat suaranya. Lakin hidayah ittihadi. Ah, suara tiang agak tak kalah sedikit. Tidak seperti suara Al-Makurloh, merdu suaranya. Kenapa dia senang lagu Niki, bapak-bapak, ibu-ibu? Lihat dalam lagu Niki, hampir semua nilai-nilai perjuangan Nahdlatul Ulama terangkum. Hayya qomu nasyidana ya fata sasak di Indonesia. Dengan sasak, dengan MTB, wahai kita semua. Qomu nasyidana, angkat suara, nyanyikan, balikil ayama walayal. Sampaikan kepada siapapun. Nahnu ikhwanus safa, kulluna alal wafa. Pastain bihizbina ya khair. Nahnu ikhwanus sofa, maknanya selaput. Semua warga Nahdlatul Ulama, ikhwanus sofa adalah saudara. As-sofa artinya selaput bagus. Bersama ton, bagus-bagus. Tentu? Tentu sudah bersama ton? Bagus. Kulluna alal wafa, semuanya setia, berjuang bersama-sama. Kulluna alal wafa, pastain bihizbina ya khair. Dengan hizib kita, yang di dalam hizib itu ada ayat-ayat Al-Quran, ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, doa para ulama, doa para aulia, itu menjadi senjata kita. Mayas alil ma'alil la yakshamin fusumin, Indonesia anti romzul ittihadi. Maka perjuangan NW, lekan naik bapak-bapak dan ibu-ibu. Dari dulu, sejak hayat Al-Mahfullah Mawlana, bukan hanya perjuangan keagamaan, bukan hanya perjuangan keislaman, tetapi juga perjuangan kebangsaan. Itu sebabnya dinamakan organisasi ini, harokah gerakan perjuangan ini, Nahdlatul Wathon, kebangkitan tanah. Bapak-bapak dan ibu, para hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, alhamdulillah. Kalau sudah nyanyi dua lagu ini, yang semangat. Semangat ya, mudah-mudahan sedang semangat ya. Tetap kita bersama-sama berjuang. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jemaah sekalian yang berbahagia, dalam kesempatan ini tiang ajak untuk semua almarhumah Mawlana Syekh berdakwah sampai hayat beliau, sampai wafat beliau 102 tahun berdakwah, berjuang, berjihad sampai 102 tahun berjuang, berdakwah, berjihad. Menjadi modal perjuangan almarhumah Mawlana Syekh, apa yang menjadi sebab-sebab sehingga perjuangan almarhumah Mawlana Syekh ini menjadi perjuangan yang sukses, yang berhasil. Pertama, sabatun fil aqidah. Perjuangan almarhumah Mawlana Syekh Nini Da Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid sukses karena ada akidah yang kokoh. Pokok NW? Pokok NW? Asas NW jangan diubah. Sepanjang sah, sepanjang sanah, Ahlus Sunnah dalam akidah, mazhab Syafi'i dalam syariat. No perjuangan. Enti ya. Enti. Pegang Ahlus Sunnah wal Jamaah, itulah akidah Nahdlatul Wathon. Sei-sei dengan ngaku menjadi warga Nahdlatul Wathon, maka berakidahlah dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma ana alaihi wa ashabi." Apa yang merupakan peganganku dan pegangan para sahabatku, yang kemudian ditahrir dan dijelaskan oleh Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. No akidah Nahdlatul Ulama.
Maka bagi para masyayikh, bagi para asatidz di semua sekolah Nahdlatul Wathon, di semua majlis taklim Nahdlatul Wathon, tetap ajarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, dari akidah perjuangan yang benar. Paham sini bapak-bapak? Paham sini ibu-ibu? Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ala madhabil asyairah, bertamazhub, berfikih dengan fikih madhab syafi'iyah. Itu juga pokok perjuangan Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah, dengan pokok perjuangan ini, ratusan majelis taklim, ratusan masjid, ratusan madrasah, sekian banyak amal usaha, semuanya fondasinya iman dan takwa. Yang kedua, mengapa Al-Makfurullah Maulana Syekh sukses dalam perjuangan? Wuduhur ru'yah. Karena jelas visi beliau dalam berjuang. Dari pertama beliau berjuang, wah jelas sudah terang di hadapan beliau apa yang menjadi tujuan perjuangan. Qul hadihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Inilah ayat yang menjadi semangat dari Al-Makfurullah Maulana Syekh. Ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah wahai Muhammad kepada semua orang Arab yang ada pada waktu itu, inilah jalanku wahai manusia. Inilah perjuanganku. Inilah yang ingin aku tempuh. Ala basiratin ad'u ilallah, jalan yang aku tempuh ini adalah jalan dakwah. Jalan dakwah, jalan dakwah ilallah, supaya orang cinta kepada Allah. Ala basiratin. Dakwah kepada Allah dengan berdasarkan kepada ilmu. Itu sebabnya awal yang didirikan oleh Al-Makfurullah madrasah. Organisasi ini sekian tahun didirikan setelah madrasah. Madrasah, sekolah, 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 baru dibangun organisasi. Itulah perjuangan Al-Makfurullah Maulana Syekh. Maka visi Nahdlatul Wathon, i'la kalimatillah izul Islam wal muslimin, tenti bareng-bareng bapak-bapak ibu-ibu. Tenti bareng-bareng gih. Tenti bareng-bareng gih. Pegang teguh. Dakwah ini adalah dakwah Ninida Al-Makfurullah Maulana Syekh. Di dalam salah satu sambutan beliau menyebutkan bahwa dakwah Nahdlatul Wathon ini adalah pertama ihya usyariah, yang kedua tahqiqul ubudiyah, dan yang ketiga al-husul ala ridhol ilah. Dakwah itu kata Al-Makfurullah Maulana Syekh pertama ihya usyariah. Ihya usyariah maknanya mengajar, menyampaikan kepada masyarakat tentang makna Islam. Islam rahmatan lil alamin. Islam mengajar kepada kemajuan. Islam mengajarkan kebahagiaan dunia akhirat. Islam mengajarkan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dan juga cinta kepada manusia dan semua makhluk Allah. Yang kedua, tahqiqul ibadah, tahqiqul ubudiyah. Al-Makfurullah Maulana Syekh juga menjadikan dakwah ini dengan maksud untuk mengajarkan kita cara-cara kita beribadah kepada Allah. Coba bapak-bapak ibu-ibu, dulu Al-Makfurullah pernah lebih dari 3 tahun hanya mengajarkan ucapan salam ya kita. Ingat sidak? Ingat sidak bapak-bapak ibu-ibu? Selama 3 tahun yang diajarkan oleh Al-Makfurullah itu hanya ucapan salam saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Makfurullah mengajarkan bagaimana bermuamalat, bagaimana bersosialisasi, bagaimana menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat. Sebagaimana disampaikan oleh Habib Jindan tadi, hadis dari nabi kita, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebagus-bagus manusia, si paling luwe manfaatnya li manusia sekali. Yang ketiga, dakwah itu kata Al-Makfurullah al-husul ala ridul ilah. Dakwah itu adalah bagaimana adik netiang tumbuh miki di dalam kehidupan tiang tumbuh
mau keredoan lekan besida Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat yang berbahagia. Almarhumullah Maulana Syekh Nini Da Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, di dalam perjuangan beliau tidak pernah lari dari tantangan perjuangan. Dakwah yang dikembangkan oleh Almarhumullah Maulana Syekh Nini Da Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, dakwah yang mengajak semua komponen masyarakat untuk bersama-sama fastabiqul khairat, untuk bersama-sama beramal soleh, untuk bersama-sama menata kehidupan menuju kepada kehidupan yang lebih baik. Tidak ada dakwah kebencian. Almarhumullah mengingatkan, jangan sampai ahli dakwah, jangan sampai tuan guru menjadi seperti landak. Apa landak itu? Tahu deh landak? Landak itu makhluk yang berduri. Yang namanya landak itu sai-sai rapat ketusuk si durinya. Jangan sampai ahli dakwah, jangan sampai kita mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu seperti landak. Artinya apa? Salah angnu, salah angni, umpatnu, umpatni. Tidak. Dakwah itu mu'assasun alal mahabbah. Dakwahnya Almarhumullah Maulana Syekh adalah dakwah dengan penuh kasih sayang. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat yang berbahagia. Beliau sudah berjuang, cukuplah perjuangan beliau, sudah tunaikan kewajibannya, tinggal tiang pelungguh mungkin sebagai keluarga besar Nahdlatul Ulama. Terus berjuang. Selaku tiang deja bersama-sama musyarakah tebarang-barang. Dan barang-barang ini bukan sekedar tebarang-barang, tapi masing-masing dari kita menjadi sahabat yang baik bagi yang lain. Masing-masing dari kita warga Nahdlatul Wathon menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dulu bapak-bapak dan ibu-ibu, pernah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah ditanya oleh sahabatnya, Sayyidina Ali, mengapa pada saat sekarang, pada saat engkau memimpin kami, mengapa terjadi perkelahian-perkelahian? Mengapa terjadi permusuhan-permusuhan? Mengapa terjadi perpecahan? Pada zaman Sayyidina Ali itu ada perang Siffin, ada perseteruan antara Al-Jumhur dengan Khawarij, dengan Syiah, dengan Rafidah. Kenapa terjadi perpecahan Sayyidina Ali? Sedangkan dulu pada saat Abu Bakar As-Siddiq masih hidup, menggantikan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada perpecahan seperti ini. Apa kata Sayyidina Ali? Sahabat-sahabatku, dulu pada saat Abu Bakar As-Siddiq menjadi pemimpin, sahabat-sahabatnya adalah orang-orang seperti saya. Bahasa Sayyidina Ali. Pada saat Abu Bakar memimpin, sahabat-sahabatnya itu orang seperti saya. Itu sebabnya di narak sebesuah. Karena sahabat-sahabatnya Sayyidina Abu Bakar bagus-bagus selaku. Karena umat Islam yang ada pada saat itu masih betul-betul ingat kepada sunnah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan saya ini, pada zaman saya sekarang terjadi keributan, terjadi perselisihan, karena sahabat saya adalah orang-orang seperti kalian. Apa maknanya? Semakin banyak umat Islam pada waktu itu, semakin tersebar ke seluruh penjuru dunia, tetapi semakin banyak pula yang lupa kepada tuntunan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan ini, dulu Almarhumullah Maulana Syekh berjuang ditemani oleh murid-murid beliau. Sekarang kita semua berjuang bersama-sama. Kepada-pada periri atinta Bapak Ibu nih, pada periri nih, bagus-bagus nih, insyaallah Nahdlatul Wathon fil khair, Nahdlatul Wathon fastabiqul khair. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, perjuangan Nahdlatul Wathon niki sekarang dan masa-masa yang akan datang semakin besar tantangannya. Khususnya sekarang ini salah seorang kader Nahdlatul Wathon diberikan amanah memimpin Nusa Tenggara Barat.
tentu ilah itu, ilah itu. Apabila pada saat NTB dipimpin oleh kader Nahdlatul Wathon, ternyata tidak ada perubahan menuju kepada yang lebih baik. Nengenu-ngenu doang keadaan tak. Ila itu atau ndek? Ya. Hah? Ila atau ndek? Ya. Ila. Kan ketua umum NW, ketua umum Dewan Tanfisiyah Nahdlatul Wathon itu gubernur NTB. Maka tentu kewajiban bagi seluruh warga Nahdlatul Wathon dan semua kita selain, tentu juga selain warga Nahdlatul Wathon semua, kewajiban yang lebih lagi kepada semua warga Nahdlatul Wathon, musahamah, berjuang bersama-sama untuk memajukan daerah kita. Ini modal luar biasa untuk membangun. Insya Allah ada program buta aksara. Tentu warga Nahdlatul Wathon juga tidak boleh banyak yang buta aksara. Tahu sudah kebaca ke ibu-ibu? Hah? Bapak-bapak? Hah? Tahu kebaca? Alhamdulillah. Galakkan organisasi bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk berusaha supaya semua warga NW tidak ada yang buta huruf. Kalau semua warga NW tidak ada yang buta huruf, kemudian organisasi yang lain juga bergerak dengan arah yang sama, selesai masalah buta aksara di NTB. Problem kesehatan di NTB ini termasuk daerah si paling tinggi kematian ibu, paling tinggi kematian bayi. Mari kita ajak seluruh semua warga Nahdlatul Wathon, kita benahi bersama-sama, lebih sehat, lebih pintar, lebih cerdas, lebih dekat kepada Allah, lebih cinta kepada Rasulullah, lebih semangat untuk membangun. Insya Allah NTB akan maju. Dan unik kita anak-anak tanya tinggi, si seluruh ini kulit-kulit nina-nina nanti yang selaku. Ih, sangat ketat-ketat. Oke, katanya. Oke, katanya. Dia tahu. Dia paham kadang-kadang. Oke, yes. Alhamdulillah. Kalaupun kita sebagai orang tua, bapak-bapak dan ibu-ibu, katakanlah wah lewat mas santer. Dia kebau belajar minta karena wah kincir, wah sepuh. Lagu wajibah. Semua pijak jari harus belajar. Bahkan kalau perlu, kita korbankan kebutuhan yang lain untuk kebutuhan anak-anak kita belajar. Karena zurriyatun thayyibah adalah menjadi salah satu sebab amal jariah bagi orang tua. Bapak ibu hadirin hadirat yang berbahagia, insya Allah.